Sebelum kalian nonton videonya sampai habis, gue minta waktunya untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga ya nyalakan loncengnya. Gue tunggu sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, cekidot. Kita tonton videonya sampai habis. Alright. Yo, what's up? Balik lagi di channel gue, Tidak Sur. Yeah. Balik lagi dengan Stefanus. Gue Stefanus. Oke. Okay. Dan kita berdua akan makeover aquarium. Yes. Mantap. Makeover aquarium. Apa tuh sekolah boleh tahu? Oke. Okay. Oh. Makeover. Makeover. Yeah. Asal sekolah berapa tahun? Sudah 12 tahun. 12 tahun nggak tahu ya kok. Oke. Untuk waktu. Oke. Oke. Stefanus. Waktu. Makeover. Objek bisa, wajah bisa, suatu bagian. Nah, kita kan dandanin akuarium ini. Nah, brother, dari yang kosong sepertinya. Dari ya, seperti nanti kita lihat hasilnya akan seperti apa. Wah. Kita bakal lihat. Sini kan udah mempersiapkan kok bocor ada batu. Kita ini low budget loh, brother. Kayak batu. Terus siapa kita terus kita mempersiapkan pasir, brother. Pasir pantai di pinggir laut bergerak. Nah, ini apa nih? Nah, itu tanaman brother. Emang kita mau budget brother. Anjas. Pokoknya klik like nih, klik like sama subscribe nih. Nanti kita bakal upgrade aquarium ini. Okay. Oh my god! Wow! Hey, pemain dulu bray. Gimana bray? Karena mau budget itu gimana menurut aku bray? Gak usah pikir-pikir lah, yeah. Sebelum kita makeover ini, kita cuci akuariumnya dulu ya, Bray. Cuci dulu tapi ya. Tapi sebelum cuci, please, bola subscribe dulu, Bray. Subscribe, biar channel ini terlalu terbangun. Bener, Bray. Jangan lupa like-in juga ya, okay, like, komentar juga penting, boleh. Sip. Yang penting positif ya, okay, positif. Positif. Jangan negatif. Oke. Okay. Kita lihat ya. Oke, sekarang kita lagi. Bersihin akuariumnya dulu ya, brother. Yoi. Stefanus nih yang videoin, sorry, gak ada kameramen lagi. Kameramen gua lagi pulang kampung, brother. Cek. Nah, ini ongkir nih, brother. Ngapain nih, brother? Apa tuh? Nah, kita cuci dulu, bersihin supaya ikannya gak mabuk, brother. Yoi. Oke. Sekarang gua lagi nyuci pasirnya nih, kalau gua udah kecil-kecil. Nah, ini pasir pantai. Gua gak pakai pasir Malang ya. Karena pasir Malang sekilonya 35.000. Jadi kita harus pakai low budget untuk para youtuber-youtuber. Anjay. Dan para bocah-bocah yang ingin merek ikan. Anjay. Oke, sekarang kita udah nyampe di sini lagi. Gua udah nyuci akuariumnya. Udah bersih ya, inclong. Anjay. Inclong, terus pasirnya juga udah gua bersihin. Cuci. Pertama itu. Kenapa brother? Anda ingin ngomong? Jadi semuanya itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Betul banget. Karena harus bersih. Ini bakal mati brother. Iya. First try. Karena gua nggak kupuk ya. Karena gua low budget. Ya. Nah, aku tanya dulu sebentar nih. Fungsi dari apa tuh pasir itu apa sih? Lo taruh dalam situ mesti apa sih fungsinya? Ini untuk menyamakan seperti alamnya ikan. Nah, jadi pas masuk akuarium itu ikan enggak kaget. Karena kan sebenarnya ikan itu kan dari alam ya. Iya, berdampingan dengan batu bara. Masa ya dari ya dari mana-mana ya dari dalam lah. Iya, betul banget. Sorry dikit tadi. Lagi berdaya. Harus merata ya. Harus merata banget. Kalau enggak merata nanti ikannya nangis. What? Nangis, guys. Bisa nangis ya, ikan. Nangis gimana tuh, brother? Nangisnya nggak tahu nih, blub gitu. Iya, berarti habis bray, habis. Nah, fungsi batunya apa lagi tuh? Fungsi batu ya untuk umpet ikannya, biasanya umpet bray, cuma sendiri dong bisa umpet nih. Iya bray. Nah, ada rata. Rata sekarang gua ambil air tanahnya diam situ ya. Oke. Gua tadi habis baru ambil air tanahkan. Ini bukan air minum guys ya, ini bukan, air keran. Coba minum. Ini tuh air keran. Jadi pasti kalian bingung kenapa ada plastik di sini. Karena untuk nuangin airnya itu kita harus jaga sama pasirnya. Iya. Biar. Karena kalau kita harus tuangin gini pasti pasirnya bakal buyar. Ngacak kemana-mana. Nih kayak gini nih.
langsung di tempat itunya ya, yang ada apa yang plastiknya. Ada plastiknya karena biar akhirnya nggak terbang-terbangan berarti nah nanti jadi salah tuh pegangin berarti dia taruh ini berarti ini kalau bisa lah pakai karung ya kayak gini berarti kalau gua jongkok ya karena ini ketinggian lu ketinggian guys berarti nggak bohong baut. Nah ini satu botol lagi pas nih kayaknya. Eh hey, by the way kita akan naruh ikannya itu ikan gapi ya. Karena gue gue punya anakan gapi ya atau bisa disebut murayak tapi udah gede-gede udah 3 bulan udah gue pernah pelihara. Nah ini bagus lah nih. Jadi ini kan gue kasihan gitu jadi kan gue naruhnya itu di tempat kayak baskom gitu bray. Jadi kan kasihan bray. Nah hasil akhirnya pas lagi ini, tapi gue masih lah ini bray ya. Oke, udah ya. Udah dong. Kalau udah seperti ini, ya kita lihat di sini. Kita akan memasuki ini, Bray. Oh. Buka, Bray. Langkah ini langkah berikutnya ya. Masukin tanaman dulu. Okay. Kita ambil dulu ini pasti kayak. So pasti dong. Kita juga bisa naruh ini ya. Oke. Okay. Ini batu apa ya? Batu lapan atau batu koral ya? Tanamannya. Kita taruh sini ya. Terus. Oke. Okay. Terus kita cakep tanamannya. Ini tanaman apa? Tanaman apa komen ya? Kita gak tahu. Gimana sih? Kita taruh di tengah, Bray. Tahu, Bray. Kita taruh di tengah, Bray. Ini pas tengah, Bro. Nih. Pas di tengah. Ya. Oke, ini dia. Aquarium. Low budget. Gak nyampe, gocap. Nih, aquarium. Gak nyampe. Nah, coba aquarium berapa sih harganya? Kalau boleh tahu. Aquarium ini 30x20 cm. 40 berarti. Oh, harganya 40 guys. Ini 40. Pasir dan tanamannya itu gocing, guys. Jadinya 45. 45 gocing sama pasir, Bray. Gocap pas. Gocap pas. Enggak lengkap kurang lebih gocap ini. Ini bisa menghias ya. Nih. Ikannya udah dimasukin tadi, kenapa nanti? Ikan apa nih? Ikan gapi. Ikan ear platinum. Ya? Iya. Nih, tadi gua buka, habis gua pindahin dari sini. Nih, yang gua bilang nih. Dari sini. Kenapa gua pindahin ke sini? Karena kesian, Bray. Ini udah ada sebulan lebih tinggal di sini, Bray. Gak ada kehidupan, bener-bener kehidupan ikan sebenarnya. Ini kayak, hilang kok tepat. Kobokan apaan ini? Bener. Udah kotor banget, Bray. Bener, tuh. Udah kotor banget ya. Jadi gimana nih? Kita tutup? Oke, kita tutup. Kita tutup. Sebelum menikmati akuarium ini, kami ingin menutup video ini. Oke, okay? Ya. Jangan lupa bro. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen kalau perlu, dan jangan lupa klik loncengnya dan share ya, bro ya. Oke. Okay. Kita menikmati video ini. Oke. Okay.